الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat aku Harian TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salam berkah, salam kalau kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat dakwah, ratusan ribu warga Amerika berbondong-bondong berunjuk rasa di ibu kota negara Amerika Serikat di Washington DC. Mereka mendukung kemerdekaan rakyat Palestina dan mereka juga mengecam kekerasan terhadap rakyat Palestina yang terjadi selama ini. Sahabat dakwah, mata mereka pun terbuka lebar di zaman media sosial. Mereka mengetahui kebenaran yang ditutup selama ini oleh media-media di Barat. Selama ini memang benar media-media Barat menguasai berita-berita, bahkan mereka pun memanipulasi berita-berita yang sebenarnya. Dan kemudian di zaman media sosial ini mereka tidak dapat memungkirinya bahwa rakyatnya pun sendiri mengetahui kebenaran sendiri dari media sosial. Bahkan hari ini ratusan ribu warga Amerika Serikat turun ke jalan menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina. Sahabat aku, berikut adalah video ulasannya, namun sebelum itu kamu untuk like, share, subscribe YouTube Dakwah Harian TV. Sahabat dakwah Harian TV, itulah demonstrasi besar-besaran yang terjadi di berbagai negara, kali ini di negara Amerika Serikat, bahkan beberapa negara bagian di Amerika Serikat, menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina. Tentu ini adalah sebuah kabar angin semilir atau sedian yang memberikan kabar bahagia bahwa mereka telah sadar tentang kebenaran yang disembunyikan oleh media-media antara.
Kepada aku kita doakan semoga banyak dari mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan memeluk ke dalam agama Islam. Sahabat aku, itu saja informasi hari ini, semoga bermanfaat dan juga menawas kita dalam dunia dan kerajaan Islam. Jangan lupa beri like, subscribe YouTube Dakwah Harian TV. Baru kalau juga membutuhkan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.